Halo guys, kembali lagi bersama dengan Didi di OE dan Didi Channel. Pada game kali ini kita akan melanjutkan untuk game Eternal Evolution. Oke, pertama kali kita ambil dulu 7 Days Sign in Reward-nya. Sekarang udah hari kelima. Oh, kita dapat untuk summoning guys. Kemudian ini kita check in. Di sini udah ada dua yang kita berhasil selesaikan dan kita dapat lagi. Oke, ini kita ambil dulu. Kita commission, kita collect all. Kita dapat meningkatkan uang selama 2 jam sebanyak 8 buah. Kita ke outpost dulu. Outpost, kita dispatch dulu. Kenapa nih? Dispatch semua ya guys. Tapi ini outpost, apakah ada yang belum? Udah semua. Oke, kita ke guild, kita instance. Oke, ini kita challenge dulu guys di guildnya. Untuk pasukan kita sudah ada 5. Oke. Yang cewek kita kurangin, kita udah ada 3 pasukan emas guys. Oke, kita lanjutkan, dan di sini enaknya itu kita bisa skip ya guys. Yuk kita skip aja guys. Oke, dan ini kita ada kesempatan 2 kali guys. Oke, kita skip aja. Rewardnya cukup banyak, kita dapat diamond juga. Oh, ini kita belum bisa guys, masih kelok, masih terkunci. Oke, kita ke recruitment aja langsung. Kita pertama dapat yang free, kita ambil. Oke, lumayan dapat yang biru. Untuk yang 10 belum bisa, sekarang ke limited. Kita udah bisa 10, kita skip. Kita dapat apa nih? Oh, kita dapat yang ungu guys, satu. Oh, yang ini udah pernah dapat nih, Hercules. Oke, kita return dulu kembali. Salah. Advance, kita kurang 3. Basic. Oke, tinggal yang advance, kita kurang 3. Ini ada exchange. Exchange kita 120. Kita cuma punya 10 ya, guys. Masih kurang banyak. Oke, ini kita back dulu aja. Kita lihat grand ceremony ini dapat. Oke, packnya ada rush pack, kita ada free nya special belum ada. Ini sold out, udah diambil kemarin. Sekarang kita lihat ke tas. Nah, di sini kita bisa beliin 2 nih. Oke, kita dapat 2 karakter. Sekarang kita ke evolve dulu. Kita evolve semua yang bisa di evolve guys. Kita lihat nanti dapatnya apa. Oke, dia bisa jadi karakter ungu nih guys. Nah, udah ungu. Oke, kita naikin yang mana ya. Kita naikin si gajah atau si macan. Oke, berarti kita cek dulu aja guys, better si gajah atau si macan ya. Si gajah ini kalau maksimalnya 29039, kalau si macan itu oke, berarti si macan aja guys. Walaupun si gajah ini udah tinggi banget ya, levelnya udah 55, tapi nggak apa-apa. Kita evolve si macan, kita gabung dia, kita tingkatin. Oke, berarti kita tinggal tunggu dan kita berusaha mencari untuk si macan yang lain. Ini kita ambil-ambilin rewardnya.
Terus kita ke notice. Nggak ada hadiah. Kita ini satu bisa kalau wow 600 lumayan guys. Udah 1400 kristal untuk pack masih yang oh dating gift-nya ada nih. Oke, back kita bisa shop ini satu karakter ungu. Oke, kita dapat dia. Kita udah bisa evolve. Oh, bisa guys. Dia bisa jadi emas. Yes. Oh, dia bisa di evolve lagi guys. Mantap si gajah aja kita korbanin. Oke, kita tinggal tunggu satu karakter ungu lagi dari dia guys. Sekarang kita ada notice lagi ya. Oke, kita skip dulu. Kita ke desa cave. Nah ini kita bisa langsung challenge aja. Sekarang kekuatan kita 50.000 ya. Ini kita ganti, kita tetap butuh si panda ya guys. Soalnya si panda ini healer. Oh, kita ada yang ini ya. Coba kalau si panda kita ganti dia. Oh, kita naikin dulu aja deh guys levelnya. Didi lupa ya dia emas. Oh, ini bahkan udah bisa 60. Oke, tapi kita sabar dulu. Ini udah 60 dia. Ini kan masih 59, kita naikin ke 60. Oke. 59 naikin ke 60 bisa satu lagi nih guys. Satu karakter lagi dia boleh deh. Oh jangan deh, dia dulu aja. Oke, dia udah 60. Nah ini kita bisa tingkatin untuk apa ya bilangnya. Kita naikin. Ini biasa ada 3 nih. Bukan benar. Oke, berarti tadi si panda kan kita hilangin. Ini juga udah gak megang elemen apapun ya. Kita ganti aja. Ini kita ganti juga. Oh, tadi ada yang ungu. Ini dibuat karakter belakang. Kita ganti aja guys. Untuk karakter depan. Biar karakter depan kita kuat. Ini kita pakai sisanya aja. Udah 5 karakter. Oke, okay. Battle order kita bisa collect. Kita ke perimeter lagi, balik ke desa cave. Ini kita challenge. Ini kita ganti ya, dia masih panda. Kita ganti ini sama ini. Sekarang 60.000 ya, kurang lebih berarti 2 kalinya. Kita ya sulit ya, ini aja kita 3 kali. Ini punya masih jauh di atas kita guys.
Yang ketiga aja hero nya kita ganti dulu, ini sama ini, terus si panda kita ganti dia. Oke, kita langsung 3 kali aja guys. Terus refresher, oke, ini nanti Wasteland yang mana ya? Oh, Wasteland yang ini, oke, ini nanti dulu kita cek dulu apakah kita bisa summoning sekarang atau belum guys. Oh, di back udah ada siap yang bisa kita summon. Laga tadi apa ya? Oh, dia elemennya yang ini nih. Gambarnya garis gitu, berarti dia teran. Oh, sorry ya, ini dia bentuknya apa itu ya? Oh, dia berarti Wenfeer. Oke, berarti kita summon aja dari back untuk Wenfeer guys. Kita dapat yang badak, mau nggak apa-apa. Oh, belum ada bisa di evolve. Oke, event kita ambil dulu ini. Oke, kita dapat 120 diamond, sudah 1500an diamond kita. Oke, kita ke recruitment, coba lihat. Oh, ini kurang satu guys, masih ya nanggung banget guys. Oke, sampai di sini dulu permainan Didi kali ini. Jangan lupa di like, share, dan juga di subscribe. Dan yang paling penting adalah juga berikan komentar kalian dan tuliskan di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.